Halo teman-teman, ini namanya Edgar. Edgar ini teman-teman lagi latihan jalan sepeda statis supaya kakinya kuat dan bisa berjalan dengan normal. Karena ada gangguan saraf sensori dan motorik cerebral palsi teman-teman, tapi ringan ya. Jadi tiap hari kita seharusnya terapi di tempat terapi karena sekarang kondisinya ada coronavirus COVID-19, maka aktivitas terapinya diliburkan. Nah, ini atas instruksi dari terapisnya diminta untuk melatih kaki dengan cara sepeda statis. Nah, doain ya teman-teman ya, semoga Edgar bisa berjalan karena tahun depan sudah masuk sekolah SD kelas 1. Jadi sebulan penuh ini belajar atau terapi di rumah, dan diharapkan juga coronavirusnya cepat selesai supaya dapat berlatih di tempat terapi. Pau-pau? Ikutin terus latihannya Edgar ya teman-teman. Supaya Edgar latihan bermacam-macam latihan. Kalau mau tahu latihan apa aja, ikutin terus videonya. Jangan lupa klik subscribe. Besok pagi-pagi Edgarnya air climber. Selama kurang lebih 100 naik turun. Setelah itu ada latihan jalan bebas, ankle pumping. Nanti besok kita rekam. Ada bridging dan ada angkat kaki sebelah dan melakukan push up ringan, menendang bola belakang, menendang bola dari belakang. Ayo go. Sebagai info, sekarang Edgar ini sudah masuk usia 7 tahun. Mami papinya sudah menunggu supaya Edgarnya cepat berdiri dan dapat berjalan dengan normal. Karena mau buat konten YouTube, mau jadi gamer si Edgarnya. Dan sudah disiapkan satu PC rakitan gaming. Semoga ini Edgar cepat berjalan, bisa mandiri dan bisa buat video untuk upload ke YouTube. Oh ya teman-teman, kalau ada gangguan mata seperti misalnya juling, bisa terapi ringan dengan menggunakan kacamata. Kemarin pas lahir Edgar sedikit silinder ya mami ya, juling matanya. Dicek ternyata silinder. Jadi diberikan
dengan rapi dalam bentuk memakai kacamata selama 3 bulan. Kalau dalam 3 bulan matanya oke, enggak yuling lagi, berarti ya sudah sembuh, tapi silindernya tetap. Kalau memang belum oke, pemakaian kacamata 3 bulan akan dilakukan terapi dalam bentuk yang lain seperti tutup mata sebelah. Untungnya Edgar 3 bulan oke matanya, udah gak juling. Tapi karena memang bagian matanya, lensa matanya cekung, agak runcing. Jadi dokter memang dari lahir memang bawaannya seperti itu, lensa matanya runcing. Jadi menangkap sinar mataharinya beda menangkap sinarnya. Makanya silinder. Mami, ada siapa?